Leader nomor 251 terus bergerak ke arah bawah. Kometo Transporter Leader terus berjalan ke arah bawah. Sudah terpasang 3 angkur, dikit lagi angkur masuk monitor angkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Triadi dengan Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya sedang berada di sisi sebelah utara Tol Purbaleunyi di ruas Padalarang Cileunyi di KM 147. Baru saja dilakukan penarikan box feeder nomor 251 dari pilar sebelah barat ke pilar sebelah timur. Nah, saat ini sedang dilakukan penurunan. Terlihat beberapa orang petugas di pilar sebelah barat sedang melakukan aktivitas untuk persiapan pemasangan angkur di bearing pad. Di dua sudut bearing pad di masing-masing pilar. Kometo Transporter Leader mulai bergerak ke arah barat, meninggalkan lokasi pemasangan box leader nomor 251. Terlihat berjalan ringan karena sudah tidak ada muatan box leader di atasnya. Dua orang petugas di sebelah timur, di atas pilar sebelah timur juga sedang mempersiapkan untuk pemasangan angkur di bearing pad. Nampaknya angkurnya sedang diambil dari lorong box leader. Box leader nomor 251 terus bergerak ke arah bawah, diturunkan. Sementara masing-masing di atas pilar ada dua orang petugas. Ini pilar sebelah barat dan ini pilar sebelah timur. Nah, mereka akan memasang angkur di masing-masing sudut box leader di atas bearing pad. Penurunan box leader nomor 251 dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada para petugas yang berada di pilar untuk memasang angkur di atas bearing pad. Nah, terlihat sudah terpasang 3 angkur di bearing pad di pilar sebelah barat, di sisi sebelah utara. Sementara di sebelah timur juga sedang terus dilakukan pekerjaan yang sama, memasang angkur di sudut box girder di bearing pad. Penurunan box girder 251 dilanjutkan kembali. Sementara petugas yang memasang angkur sedang standby di masing-masing pilar. Ini di pilar sebelah barat dan ini di pilar sebelah timur. Mereka menunggu penurunan box leader dan mereka juga akan memastikan bahwa angkur itu betul-betul akan masuk ke lubang yang berada di pier head. Terlihat ujung angkur sudah hampir menyentuh bagian atas pier head. Tinggal sedikit lagi angkur masuk ke dalam lubang pier head. Satu orang pegawai sedang terus memonitor detik-detiknya angkur masuk ke dalam lubang pier head.
terlihat ke arah barat, pemandangan yang cukup cantik. Dimana di sisi sebelah selatan Tol Purbaleunyi di KM 147 itu ada trek elevated kereta cepat di atasnya. Sahabat, itulah kegiatan saya hari ini, hari Kamis tanggal 14 April 2022. Terlihat proses pemasangan box header nomor 251. Dalam hal ini proses penurunan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.